aku. Jangan mengganggu otakku. Tidak akan. Kartini Perindo menggelar bakti sosial di Pademangan, Jakarta Timur. Organisasi Sayap Partai Perindo ini membagikan beras gratis kepada sedikitnya 250 warga di pemukiman. Selain itu, juga dibagikan paket susu dan makanan ringan untuk anak-anak. Bakti sosial adalah salah satu agenda Kartini Perindo membantu pemberdayaan masyarakat. Kartini Perindo juga berupaya meningkatkan kemandirian kaum wanita Indonesia. Kartini Perindo kan memang kegiatannya bukan hanya baksos. Jadi kita memang ada kegiatan yang sifatnya cooking class. Nah, dengan cooking class itu kita berusaha untuk bagaimana membuat wanita Indonesia untuk lebih mandiri lagi. Misalkan dengan cooking class ini nantinya mereka bisa menciptakan warung atau kantin untuk mereka jadi bisa usaha sendiri gitu. Ya, alhamdulillah lah, senang. Ya, senang. Udah berapa lama? Sementara itu, Perindo Kabupaten Cirebon menggelar pengobatan gratis bagi warga kurang mampu yang tinggal di kawasan Kali Asem, Susukan. Perindo menyediakan pemeriksaan kesehatan, obat, dan tenaga medis. Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian partai untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Kami partai juga melakukan bakti sosial, pemberian donatur kepada masyarakat, terutama masyarakat yang membutuhkan. Selain pengobatan gratis, kegiatan bakti sosial ini juga bertabur hadiah dan bingkisan dari Perindo kepada warga. Tim iNews melaporkan.